kami melaksanakan apel kesiapan pengamanan malam tahun baru serta apel untuk pelaksanaan patroli skala besar yang ada di wilayah hukum Polres Tanah Haru. Untuk malam tahun baru sendiri di wilayah hukum kami ada 3 lokasi yang kita lakukan pengamanan. Yang pertama di Mickey Holiday, kemudian yang kedua di Tugu Juang Beras Tagi, yang ketiga di Tugu Bambu Runcing Kabanjahe. Adapun langkah-langkah atau personil pengamanan yang kita plotting, baik itu pengamanan terbuka maupun tertutup serta patroli untuk mengamankan masyarakat yang merayakan tahun baru, itu sejumlah 385 personil gabungan dari Polres Tanah Karo, kemudian juga ada personil dari Polda Sumatera Utara, dari Brimob, Samapta, dan dari Reskrim. Imbauan kita kepada masyarakat untuk merayakan tahun baru dengan aman, artinya jaga keselamatan diri ketika berkendara di jalan raya, kemudian menghindari tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang rawan, kemudian hindari menggunakan atau menyalakan petasan yang dapat merugikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Utama kita adalah yang pertama arus lalu lintas. Ya. Arus lalu lintas itu memang pasti akan padat, namun karena penggelaran personil kita cukup banyak atau penebalan-penebalan juga cukup, sehingga kami harapkan nanti untuk arus lalu lintas tetap berjalan. Kemudian yang kedua tentunya keselamatan dan keamanan masyarakat yang merayakan perayaan malam tahun baru di lokasi-lokasi yang tadi saya sebutkan. Ya, untuk rekayasa lalu lintas tetap dari tadi pagi sebetulnya sudah kita buka jalur alternatif. Namun untuk malam ini apabila ada peningkatan arus atau penumpukan arus, ini sudah kita tempatkan juga personil untuk menjaga di sepanjang jalur alternatif dari mulai Amanda sampai keluarnya di arah ke penatapan, yaitu di Pelawi.